Iya. Surat jarak jauh. Kalimat-kalimat peringatan menggema melalui pengeras suara di perempatan jalan yang terdengar saat pagi memandang lampu perhentian di mana kelanangan mulai singgah di kota waktu. Menulis catatan yang dipaparkan menjadi puisi. Di sini peraturan kian dipertimbangkan perbuatan akan markah-markah yang membuat kita jeda di antara kewas-wasan dan keraguan. Begitupun kebiasaan yang tak dapat kita paham. Penyesuaian-penyesuaian bermunculan di hadapan. Diri mempunyai pintasan-pintasan penerimaan. Kata-kata dihadapkan dengan kebijakan yang teramat jalan. Demi keselamatan dan terjemahkan penjagaanmu yang sengaja ku eja bersama kesunyian. Asik Malaya 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Mas Kojo, salam budaya. Siapa yang kau bawa aku lari dari bayangan? Siapa yang aku lari dari bayangan? Tetapi bayangan itu dalam kelam semesta pun. Aku lahir dalam gelap tanpa ayah, tanpa ibu, tetapi masih aku berjalan dengan kaki-kaki melihat rintihan air mata. Apa kau membawa aku lari? Tetapi lariku bukannya lari tentang kehidupan, hanya lariku menderita, semakin menderita di sini. Iya. Siapa yang bisa mengadu? Siapa yang bisa mengadu? Aku masih mendengar suara kegelapan dunia. Hitam gulita tanpa kaki dan air mata. Budaya Rahayu, lestari budaya, lestari budaya, semakin menantikan kata-kata sandi sastra puisi. Rahayu, Rahayu. Perbuatan